Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani hobi kicau. Kali ini kita review kacang polong atau ercis. Ini yang berbuah sangat lebat. Ercis kampung atau kacang polong kampung, bukan hibrid tapi memang sangat subur, sahabat-sahabat. Rahasia di balik penanaman kacang polong ini adalah untuk pupuknya Pak Tani memakai kompos pupuk dasar, dan sebagai pemancing yaitu memakai bas dan boron agar batang ercis ini bisa besar dan panjang. Untuk tanaman kacang polong ini, usahakan rumput di bawah atau di atas akarnya, jangan dicabut agar kadar airnya selalu basah dan kacang polong tetap terus segar. Itulah rahasia besarnya dalam penanaman kacang polong yang diberikan oleh Pak Tani ini. Semoga informasi ini dapat membantu sahabat-sahabat yang suka menanam kacang polong atau ercis. Salam sukses, salam sejahtera, semoga bermanfaat.